kira ini adalah bagian program Pemprov Perkasi Sulbar. Iya kan? Pembentukan lembaga pendidikan dan keterampilan dari catur yang bisa mewadahi anak-anak generasi kita yang ada di provinsi. Iya kan? Untuk sebagai wadah pembekalan ya. Iya. Pelatihan pembenahan untuk bermain catur ya, ya kan? Yang memiliki skill, dan ke depan ini kita akan mensyukur lembaga ini untuk mendapatkan atensi yang baik ya, seperti misalnya kita akan menyiapkan pelatih ya, kan? Ya teman-teman dari Pemprov ya kan? Salah satu berapa yang sudah kita ikutkan untuk pelatihan nasional. Dan kita pun akan mendatangkan pelatih-pelatih nasional ya, yang terkenal. Insya Allah ke depan itu akan kita konekkan juga dengan bagaimana membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah catur yang sudah malang melintang, sudah punya pengalaman dan sudah melahirkan bibit-bibit atlet yang sudah kancah nasional dan internasional. Kita akan membangun kerjasama sehingga kurikulum ini bisa bersinergi untuk kemudian kita transfer ke anak-anak kita di Sulbar. Saya kira pengurus LPK SC Sulbar ke depan ini tentu kita berharap untuk fokus dan serius ya untuk melakukan pembinaan untuk Sulbar maju ke depan.